sebelumnya saya 20 orang ini ibu rumah tangga sehari-harinya. Karena pas ada bantuan dari Kemensos, jadi saya 20 orang ini ibu-ibu ada kegiatan, jadi agak terbantu. Sebelum kami menjahit, kami diajarin menjahit sendal hotel selama 4 hari. Terus dibayarin kontrakan, sudah dibayarin kontrakan semuanya, baru saya dikasih mesin jahit. Satu kelompok itu dikasih mesin 2, pembagian timnya ada 3 tim. Yang kerja itu dibagi Pak, dari pagi sampai siang 3 orang, nanti dari siang sampai sore 3 orang. Selama seminggu 1000 sudah habis. Saya melihat cukup bersaing dengan supplier-supplier di luar bahkan ya. Jadi dari hasil jahitannya sudah cukup rapi ya, kalau misalnya bisa dilihat di sini. Terus udah gitu tidak ada apa namanya keluar-keluar jahitannya. Jadi saya rasa produksi dari warga Kebun Cilincing ini sudah bisa dipurchase dari hotel-hotel, bahkan hotel-hotel bintang 4, bintang 5 pun juga bisa. Jadi saya yakin dengan keahlian dari warga di sini bisa meningkatkan standar kualitasnya, terus hotel-hotel juga bisa membantu loh warga di sini untuk mengembangkan produksinya mereka di sini. Harapannya kedepannya makin lancar, biar bisa produksi yang banyak, juga bisa pemasarannya. Terus saya juga ibu rumah tangga punya penghasilan lebih.